Awasi langkah Anda. Please mind your steps. Ternyata perjalanannya, 45 menit. Stasiun sentralnya Kuala Lumpur. Rame ya. Hari ini kita mau coba naik komuter lainnya Kuala Lumpur. Namanya KTM Antar Bandar. Tahu dia gimana ceritanya ini. Coba aja. Kiri ya. Ini LRT. Oh, masih lurus. Ini LRT. LRT. Kita beli tiketnya dulu deh. Oh, ini dia pintu masuknya. Kita beli tiketnya dulu deh. Bisa beli tiket pakai standing enggak? Berapa ke Batu Cave? Oh iya sini. Kalau pulang pergi di sana ya? Pergi saja, balik nanti beli dekat sana. Oh nggak bisa beli di sini, oke. Nanti beli ya. Ya sudah beli ke Batu Caves 260. Nah, kita scan tiket. Scan. Yep. Platform berapa ya, Pak? Batu Caves 5. Ya, makasih, ya, makasih, Pak. Platform 5. Keretanya jam 10. Pas banget di jam 10. Nanti pulangnya ke sini beli di sana. Pikiran tadi pengen beli di sini biar bareng ya. Gak usah beli lagi, sudahlah. Oh iya. Platform 5 ke Batu Caves. Platform 6 ke Pulau Sebang. Ya, ini adalah stasiun komuter lainnya Kuala Lumpur. Ya. Boleh juga ya. Bagus. Sekarang kita lihat dulu ya, KL Central, keretanya tuh yang jam 9.58. Nanti dari Batu Caves jam 12 dah, cukup kali ya. 9.58 sampai sana kan setengah 11. Ingat-ingat nih, dari Batu Caves itu kalau jam 12 ada lagi jam 1, jam 2, jam 3, 4, 6. Jam 12, 1, 2, 3, 4. 12, 1, 2, 3, 4. Berarti sejam sekali ada, tapi mulai dari jam 12 ya. Jam 12, 11 juga ada sih, nggak mungkin lah. Jam 1 lah, ntar makan di sana.
keretanya ke mana? Kok ke arah sana? Itu. Lihat ya. Waduh. Nanti dia naik ke atas kali ya. 5 Batu Caves. Kalau di sini area waitingnya cewek. Area waiting cewek di sini berarti sama ya, gerbang khusus perempuan adanya di depan. Kalau kayak begini kan kita kan nggak tahu ya. Kalau ikut tur kan naik bis. Ini kan enak. Sebentar lagi. Ya, kita rekam lagi kalau katanya datang. Irit. Memory. Ini yang namanya kereta komuter lainnya. Ini kereta komuter lainnya Kuala Lumpur. Keretanya buatan mana nih? Nggak ada made in-nya. Kalau di Indonesia kan Jepang ya. Jepang. KTM. Nah, ini kita lihat. Ini rutenya. Kita ada di KL Central. Deketan. KL Central. Deng. Kajang UKM. Kita ngambilnya yang kesini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 stasiun lewatin. Sepi sekali ya. Kereta gerbong perempuan. Panjang keretanya, tapi nggak ada penumpangnya. Oh, lucu ya di sini kalau yang gerbang khusus perempuan ada di tengah ya, bukan di ujung-ujung biar gampang gitu, ini di tengah. Ini jalannya kemana nih kereta? Oh, ke sana. Sana berarti duduknya di sana dong ya. Stasiun Sentral, jadinya kesana kayaknya dia ada di bawah tanah gitu. Kita lihat, tadi berangkat jam 10. Oh, kan kita bukan di bawah tanah, maksudnya ini kaca. Di Samit Batu.
sama nggak di mana, nggak di mana bisa meeting batu. Sudah. Someone throw the stones. Sama kayak di Jakarta kota ya. Lihat atasnya. Kayak bekas peninggalan zaman Inggris kalau di sini. Yap. Kita lanjut lagi panjang perjalanan. Konyolnya tadi ketinggalan payung di stasiun, di sini hujan, masa beli payung lagi. Ini dia keretanya, wih rame, tadi pasang sepi. Oh, yang duduk di depan sini kosong. Kadang-kadang kalau ke Batu tur naik bis, udah enak tuh ya. Nah, turis pada naik kereta. Sekarang jam 10.47, kita balik jam 12 deh. Cukup. Ngapain juga lama-lama di sini ya. Yuk, kita naik. Orang pada gini hari dibalik, tadi jam berapa ya? Berapa jam kota? Pasang lagi ya. Setiap penjuru kota Kuala Lumpur kayaknya selalu sepi ya, adem lagi ya. Kita scan
Ntar pokoknya jam 12 dah. Mau nggak kesana dulu? Kita kalau udah turun stasiun keluar, kita lanjut rekam lagi ya. Lagi ada di Pepsi, Pepsi, Batik Caves. Mau hujan nih, mau hujan. Waduh, naik ke atas. Hujan masalahnya. Kalau di situ naik, oh boleh pakai sepatu. Ini yang nggak boleh pakai sepatu. Gue jadi inget si Sian King lagi. Nggak boleh pakai sepatu, no shoe allowed. Oke, dia masuk ke dalam. Tapi bukan yang sini, yang di sana ada masuk. Nggak boleh pakai sepatu, harus pakai sepatu. Jadi begitu dia masuk, lantainya kotor banget, berdebu. Jadi waktu dia lepas sendal, lepas sepatu, begitu dia masuk akhirnya jadi kotor. Dia bilang, hey, orang tuh dimana-mana lepas sepatu, kalau lantainya itu bersih, sepatu lu bikin kotor. Ini terbalik, lantai lu tuh udah kotor, lu gak pernah bersihin apa katanya. Malah kaki gue yang bersih, nginjek lantai lu jadi kotor. Shanking, shanking. Ya kalau nonton video dia di Batu Caves lucu banget tuh. Aduh. Tapi memang sih ya dia komplain bener sih. Yang enggak aja. Ini di sini apa di sana? Ini di sini kalau enggak salah. Dia masuk ke dalam. Aduh. Dia naik ke atas. Tapi yang disorot sama dia lingkungan sekitar gitu loh. Ya, gitu dah. Kebanyakan yang ada di sini orang apa namanya Bangla ya, jadinya ya ini agama mereka, ini doa mereka, ini sembahyang mereka, ya kita harus hormati. Ini lagi pada sembahyang tadi. Ini tempat yang sangat populer sekali di Malaysia, di Kuala Lumpur. Tapi lucu ya, kenapa di sini bisa nggak ada monyet? Monyet kayak ada teritorinya cuma sampai sana doang. Di sini udah nggak ada monyet. Kalau pada naik bus persiaran, bener ngomongnya persiaran, ya bus persiaran, bus wisata, mereka datang dari sini. Kalau naik mobil juga. Parkir motor ada. Kopi kalau naik kereta datangnya dari sana, stasiun kereta. Wih, cakep. Putar dulu.
orang pakai Insta 360, gua mah putar manual. Muter kan? Toko souvenir. Kita lagi lihat sikon nih. Kalau hujan pas brek gede, kita lagi ada di tengah tangga, bukannya runyam urusannya. Bukan soal nggak bawa payung, tapi kan licin. Emang sih udah siap tuh. Nah, sepatunya kayak orang mau lari karena sendalnya putus. Hujan-hujanan ngerobok putus kemarin di Twin Tower. Kita muter sini aja, ada apa di sini? Restoran vegetarian food. Ngintip ah, kalau ngintip boleh dong. Nggak usah lepas sepatu. Wah, ada doa ya. Ya, kita ke sana yuk. Oke, siap-siap untuk kardio. Pokoknya asal jangan sampai di atas, harus lepas sepatu aja deh. Oh iya benar. Wah, wow, lo sampah. Orang habis makan, minum, melempar sampah. Sama lagi di atas ya. Cakep nih. Ya,
sepertinya nggak mau naik sampai ke atas. Pertama rame banget di atas, tadi udah ada yang naik ke atas katanya sampai di atas penuh. Ya pasti penuh lah namanya tempat wisata, dan matahari udah mau keluar tapi masih hujan ini. Kalau melihat dari atas takutnya nanti hujan kejebak di atas beneran ya, soalnya kemarin juga sempat kejebak hujan. Ah nggak ada, mendingan kita balik aja. Yang penting sudah ke Batu Caves. Pada iseng anak-anak ya. Balik lagi aja, sekarang kan jam 11.23, jam 12 kita dekat kereta yang balik ke Kuala Lumpur, ke KL Central. Sampahnya banyak banget. Heran ya, matahari tapi tetap air rintik-rintik. Ini apa nih? Toko, store. Wanginya enak nih, wanginya gua ini. Enak wanginya ya, gua suka soalnya. Makanannya juga makanan India. Gak mahal-mahal juga makanannya, 20 ringgit. Pani puri. Cuma kalau yang di sini kurma. Cuma kalau yang di sini pani purinya bersih ya.
serius. Dah, selesai sudah jalan-jalan singkat di Batu Caves. Masih bayar 5 ringgit. Kayak semacam taman burung ini ya. No shoes, sepatu lepas. Ya, sama situ juga, no shoes, lepas sepatu. Jam 12, kereta balik lagi ke Sentral. Masih ada waktu sekitar 28 menit, 27 deh, cukuplah. Lucu ya, monyet itu nggak kesana ya. Dia batasnya cepat sampai kandang burung itu doang, kayak ada yang batasin gitu loh, kayak teritorinya gitu loh. Sini balik ke kota. Kota mau ngapain ya? Ah, bingung deh. Corona sudah, Sunflower udah ya, Bintang udah, sini ke Chinatown, ke Taling, ke Taling ya, Taling Street, enggak ah, lewat sini dulu. Masuk gratis di Batu, cuman ada beberapa bagian yang kayak ini ada tiket. Oh, dia ada art gallery, ada live show, ramah. Ya, kita nggak mau masuk. Show-nya juga jam berapa? Karena kan mereka di sini untuk kalian sembahyang ya, ibadah. Ini jalan-jalan ya. Korea, Sebu, sekarang ke Malaysia itu yang ya. Ya, aduh. Akhirnya ada anjing juga. Ada anjing juga, orang Hindu sih. Yes, like this, I'm waiting for you. Oh, monyet.
kirain gubrak-gubrak kapan. Dah, sudah dulu sampai sini ke stasiun. Sekarang jam, wih sabar pak, sekarang jam 11.33. Itu keretanya ntar jalan jam 12 ya. Sekali lagi dah. Dulu, nanti kita lanjut lagi rekam lagi di kota kalau ada yang menarik lagi. Oke? Okay? Ini shot di, bukan shot ya, ini langsung video di OTCAPS.